Sudah jadi diserut pakai sendok gitu. Ini banget ini sebenarnya. Drop jaya, kopi dia, serbu dia. Thank you.
jalan banget teman-teman ya. Ramai jadi ngeri juga nih. Batasnya jualannya kayak gini nih. Langsung jalan. Ini buah delima. Sudah bisa terlihat ya dari ice creamnya udah berwarna-warni teman-teman. Karena dari warna-warni buah sama sirup yang ditempelin. Ini buah delima. Banget jadi abang-abang yang ikut videoin ya. Berawal dari kita nih abang-abang semua videoin semua nih. Kayaknya pada nunggu ice creamnya jadi. Jadi nanti langsung diserbu kayaknya sama abang-abang ya. Luar biasa. Ada warna merah. Ini dikasih sama sirup tadi ya, yang diambil dari tong kecil tadi. Udah mau 3D kayaknya ya teman-teman. Nah, ini dia. Sudah terus. Ramai banget.
Oh, ini abang-abang pesan yang 30 rupiah teman-teman. Kayaknya emang enak lihat dari pasar itu. Sama garam deh bang, jadi garam dia fungsinya buat dia, buat memperlama nggak cair gitu ya kan. Coba rasain dulu bang, apakah enak? Kayaknya harus ngeliat orang itu enak-enak semua bang, ngeliat makan. Enak, buahnya terasa. Betul dah. Pisangnya lebih dominan. Jujur, lembut rasanya. Ini gara-gara pisang ya? Pisang semua, pokoknya es krimnya lembut. Buahnya semua terasa dia. Sumpah enak, kau nyobain lanjut nih. Ntar aku nyobain, habiskan aja itu. Ntar kita pesan lagi. Limanya terasa. Tapi kok gak asam ya? Mana sakitnya di tempatnya asam? Apanya? Gak asam. Kalah mungkin sama sirup. Tadi sirupnya ada dua warna, kuning sama merah. Tapi enak ya? Enak. Lebih jujur ya enak ya? Enak alih. Itu 50 rupiah harganya. Mantap. Kasih nilai berapa? 90. Sama es kulfi enak ke mana? Oke, teman-teman ya. Jadi ini udah mulai sepi. Tadi ramai kali Bang Wo ya. Nunggu jadi ice-nya. Tapi setelah udah jadi, udah pada nyobain, udah pada pergi ya. Enggak tahu mereka kenapa pas dibilang harga 50 rupiah pada pergi langsung. Mungkin kemahalan mungkin ya, sekitar 50 rupiah bagi mereka ya kan, dengan karansi mereka segitu. Tapi worry enggak apa-apa, buat 50 rupiah 10.000 dapat segitu. Worry enggak kalau aku? Worry enggak. Oke, habisin mau ya. Kita mau liput sebentar lagi. Kayaknya aku mau pesan abis ini ya, karena tadi Bang Boy nyobain. Aduh, ini abangnya lagi netes-netesin lagi, teman-teman. Sirup merah.
kedua kalinya ya. Tadi kan setengah udah habis, ini buat lagi. Biasa. Ini masih dingin sih. Ya wajar ya dingin ya esnya. Lucu juga. Kita cobain. Uniknya warna-warni ya, karena memang semua beberapa buah gitu sama sirup merah sama kuningnya. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut kan. Yang paling terasa di lidah yang warna merah. Warna merah ini kayak rasa apa, Bung? Strawberry bukan. Pokoknya hey. Pokoknya sirup ya. Cuman entah rasa apa gitu ya. Cuman kalau buat ke aroma ya, ini lebih ke pisang. Pisangnya lebih beraroma gitu. Sama lebih agak berasa di mulut. Kayak gitu, teman-teman ya. Buah delima, tadi kan pakai delima ya, itu nggak terlalu berasa sih. Sama nanas tadi pakai juga, itu nggak terlalu berasa juga. Pepaya nggak terlalu berasa. Yang lebih dominan ke pisang ya, pisang sama sirup merahnya ini. Abang ini nggak pakai tangan, Bang Oya, nggak pakai tangan langsung. Kalau di bagian aligar, waktu di pasar malam dulu aku pernah review juga. Pernah review juga, bener-bener pakai tangan langsung kayak gini. Cuma abangnya bagus nih, pakai daun ya, daun lebar buat memudahkan buat pengolesan, nempelin ke putaran ice-nya gitu ya. Jadi tetap masih higienis gitu, teman-teman. Tapi memang enak. Terus setelah kelamaan pas makan itu agak sedikit berlendir ya. Kayaknya memang dari sirup merahnya sih yang buat buat harga 50 rupiah dengan porsi segini itu terlalu sedikit gitu bagi mereka mungkin ya kan. Terlalu mahal mungkin bilangnya. Makanya setiap orang bilang 350 pada enggak jadi beli gitu. Sebenarnya minatnya banyak tapi dengar harga enggak mau mereka. Oh, no. Oh, yang kuning nih. Oh, yang kuning sama merah tadi sirupnya. Iya, ini yang warna kuning. Tapi dia kalau udah cair kayak gini, Bang, ya. Aneh rasanya. Aneh dia rasanya kalau udah cair. Jadi yang merah ini benar-benar kayak merajai rasanya gitu. Rusak. Buat aku sih mau kasih nilai 8 ya, karena
yang merah ini kayaknya terlalu kebanyakan pewarna kayak gitu teman-teman, makanya merahnya pekat kali, sama agak sedikit manisnya itu nggak natural ya, agak sedikit manis-manis pahit gitu ya. Oh, kebanyakan makan es batuk. Oke, sekarang kita mau bayar. Sabar ya bang, sabar. Sabar, senyum deh. Karena kalau orang India bilang sabar, ngerti kok mereka. Oke, sekarang kita mau bayar. Tadi kita 2 piring ya, Bang ya. Kayaknya 10, 20, berarti 20 ribu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.